Polis mengesahkan ketamin yang dirampas dalam dua serbuan di Bukit Jalil semalam dan kemarin adalah yang terbesar tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, ketamin seberat 210 kg itu diseludup dari China untuk pasaran tempatan. Hasil maklumat polis menyerbu dua apartmen di Bukit Jalil dan merampas pelbagai dadah bernilai 15.5 juta termasuk membongkar sebuah makmal memproses syabu.